Assalamualaikum, kembali lagi dengan Mak Ekel ya. Mak Ekel itu lingkungan musola mengadakan kapit arwah jamak ya, Pak Kiai sebutkan namanya. Nah ini Mak mau goreng lele buat makan siang ya, karena di tempat Mbak Nis itu sudah penuh, tidak ada dapurnya. Nah ini lelenya Mak goreng di rumah Mak. Nah, Mak mau goreng lele ya, ini 6 kilo. Kemarin Mak udah buat makanan, apa itu namanya? Rangin sama gemblong Cino ya. Udah Mak antar ke rumah Mbak Lis. Maaf Mbak, ndak Mak video karena Mak itu sibuk sendiri sama anak saya Marian itu, ndak ada yang bantu anak-anakku. Ya, bagaimana ya ini desa baru Wayahe Matun, jadi orang lingkungan sekitar Mak udah pada matun. Nah ini Mak goreng lele ya, 5-5 aja, hanya 46 biji ya lelenya, 5,5 kilo. Itu Pak Kiai dengar kan hasilnya, mau selama bersebelahan di rumah Mak kok musolanya itu. Mak itu loh kalau bicara itu belepotan agak sukar gitu loh, angel anak-anakku, maaf ya karena Mak ya beginilah. Nah rewangnya datang barusan ini Mbak Edya. Ya ingkong, mau ngingkong ini pakai ambengan ya, ini kapetnya ini pakai ingkong. Wong galang kan nggugah omaku semua kok. Iye no. Tak bel ora diangkat to. Apa jenenge iki to? Kok kok saya orang jauh. Orang mana? Madura. Iya. Orang Madura datang ke sini. Sudah berapa, Mbak, tadi, Mbak? Ya, kemarin datangnya kayak itu kan nyai orang lembar ya. Iya, nak ono. Ada mesin, Mbak. Ya iki oleh lain Mbak Cici mesti ya. Oh iya ini ya. Makanan akeh ya. Banyak makanan loh, cuma. Oh, makanan ini makannya banyak. Penasaran karo mesinan. Ini pakar ya Mak ini. Ini rangin buatan Mak, enak loh. Enak loh. Enak tenan loh. Enak Mak, Oma ketunggu kak. Halo, Oma. Nah ini udah matang ya Mak gorengnya lele, tak antar ke rumah Mbak Lis ya, ini mau buat makan sederhana aja ya, yang penting enak. Jangan bening, goreng lele sama sambal tomat Pak Kiai ini nanti kan seger. Sederhana aja, udah hampir selesai ini. Ya telu karmu. Oh ini anaknya pria Manggala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah selesai ini kapetnya. Dek Galang masih makan, Dek. Kris anakmu kok tak gede ini. Salin sarem betan. Pamitan masuk lagi. Kan mau pulang. Baik.
Terima kasih.